kali ini saya akan mereview produk saya lagi, yaitu subwoofer aktif 12 inci. Ini subwoofer aktif ya, jadi powernya udah ada di dalam sini. Ini tinggal colok ke listrik aja sama input, nanti udah bunyi subwoofer. Kemudian untuk speknya nanti saya jelaskan ya, speknya, spek singkatnya untuk speakernya pakai Legacy. Ini pesanan dari Lampung ya, pesanan dari orang Lampung. Untuk detailnya seperti ini. Untuk finishingnya ini pakai tekstur ya, tekstur resin. Kemudian grill depan di dalamnya ada kain. Ini ukurannya mungil lor, kecil. Jadi lebarnya ini cuma 40, tingginya 48 kalau nggak salah. Terus ke belakangnya 55. Kenapa ke belakangnya saya bikin panjang? Karena ini ada tempat powernya di sini. Tempat powernya di sini. Jadi kalau nggak dibikin panjang nanti volumenya kurang, volumenya box ini kurang. Jadi apa namanya, suara resonansinya kurang gitu ya. Jadi mundurnya ini saya tambah. Kemudian untuk kit aktifnya ini. Nah, ini powernya ada di dalam ini. Untuk menunya, menunya ada volume, volume subwoofer, terus ini ada patch, fase. Kemudian inputnya ada dua jenis ya, input RCA dan input jenis Canon. Tuh, ini ada tombol power, ini ada lampu indikator. Terus di dalamnya sini ada kipas. Ini saya kasih sirkulasi dari sini sama sebelah sini. Oke. Jadi aman, powernya aman karena ada sirkulasi udara dan saya kasih kipas pendingin juga. Untuk handle-nya, handle ya buatan sendiri. Untuk speakernya Legacy ya. Terus untuk harganya ini 2,2 juta, belum termasuk ongkos kirim, 2,2 juta. Karena powernya juga besar, terus apa namanya, trafonya saya pakai 5 ampere yang murni. Untuk speknya seperti ini ya, spek lebih lanjut untuk powernya. Oke, untuk power amplifiernya seperti ini ya. Ini rakitan saya sendiri karena beli online. Lagi habis stoknya yang panel seperti ini, jadi terpaksa saya buat sendiri. Ini powernya adalah SSL506 menggunakan 4 set Toshiba original ya. Kemudian elko-nya menggunakan 10.000 mikro 80 volt, diodanya 5 ampere. Kemudian untuk filter subnya saya pakai filter sub yang merek Paco ini. Ini ada fiturnya frekuensi ya, jadi ada volume dan frekuensi, jadi udah ada frekuensinya dan suaranya lumayan enak. Itu aja ya. Untuk inputnya ini saya kasih dua jenis, yang satu RCA, yang satu tipe Canon, tergantung nanti jack yang digunakan gitu ya. Terus apa lagi ya, ini nanti main 45 VAC, makanya saya kasih 80 volt. Ini elko-nya yang bagus, ini satu set tapi original isinya full. Oke, itu saja untuk spek power amplifiernya ya. Untuk kipasnya nanti ada di box. Nah, untuk trafonya ini menggunakan 5 ampere asli, original 5 ampere, 45 VAC. Ini mereknya Wijoyo lor. Mereknya Wijoyo. Enggak kelihatan nah itu. Wijoyo. 5 ampere 45 VAC. Nanti rencana main 2 ohm.
Untuk bagian belakangnya saya sediakan ini sekun, soket-soket sekun ini ya. Nanti tinggal tancap-tancap aja, jadi nggak usah nyolder kalau mau lepas. Terus ini nanti lubang kabel ini saya lem bakar biar udaranya nggak bocor ke sini. Untuk penyambungannya seperti ini ya. Ini soket sekun dari input VAC trafo, kemudian out speaker. Kemudian ini ada input 220 dari saklar ini. Oke, jadi saya bikin sesimpel mungkin, serapi mungkin, sedemikian rupa. Oke, selanjutnya akan saya tes suaranya lur ya. Ini untuk ngetesnya saya pakai mixer ya. Pakai mixer. Ini untuk apa ya? Untuk membagi suara. Untuk out yang satu ini buat subwoofer ini. Kemudian out yang satu buat middle. Tuh middle-nya, dan ini power middle. Untuk subwoofernya yang C ini langsung masuk ke ini ya. Bisa juga pakai AUX ya, tergantung kebutuhan. Kalau pakai AUX ini nggak bisa, di menu Bluetooth ini nggak bisa kalau pakai AUX, tapi harus di channel ini. Tapi ini saya pakai Bluetooth ya, jadi saya taruh di out sini. Oke, langsung saja. Untuk yang sebelah sini middle, yang ini subwoofer. We'll be right back.